Stephen William dan Natasha Wilona untuk pertama kalinya kembali dipersatukan dalam proyek sinetron yang sama. Diketahui, sebelumnya, setelah putus pada 2016 lalu, keduanya tidak pernah disatukan dalam satu judul sinetron. Hubungan mereka semakin jauh setelah Stephen menikah dengan Celine Evangelista. Stephen William dan Natasha Wilona pernah menjadi salah satu pasangan pesinetron fenomenal. Kisah cinta keduanya yang bermula karena terlibat cinta lokasi ini sukses membuat banyak orang baper. Sinetron Anak Jalanan yang terakhir mereka bintangi bersama pun merajai rating kala itu. Lalu, bagaimana tanggapan Celine Evangelista mengetahui Stephen William dan Natasha Wilona main bareng dalam satu sinetron yang sama? Berikut ungkapan dari Stephen William. Stephen William mengungkapkan sang istri, Celine Evangelista, tidak masalah apabila dirinya berakting bareng dengan mantan kekasihnya, Natasha Wilona, di sinetron baru. Alih-alih melarang, Celine Evangelista justru akan mendukung. Ya, itu kan emang kerjaannya, profesional aja, kerja ya kerja aja, istri nggak apa-apa, dukung-dukung aja, kata Stephen William dalam channel YouTube Boy William yang diunggah belum lama ini. Dia mengatakan kalau istrinya paham karena sama-sama menggeluti dunia entertainment. Disinggung kemungkinan dirinya kesal lantaran selalu dikaitkan dengan Natasha Wilona, Stephen William rupanya punya jawaban sendiri. Enggak sih, gue mah biasa aja sih. Ya sudah beda, pemikiran gue sudah beda, bukan itu lagi. Kalau mereka ungkit-ungkit ya naik lagi nama gue, menguntungkan kan buat kita, ucap Stephen William. Seperti diketahui, Stephen William sempat menjalin asmara dengan Natasha Wilona sebelum menikah. Keduanya mengalami cinta lokasi saat membintangi sinetron Anak Jalanan. Nah, baru-baru ini, Stephen William dan Natasha Wilona bakal hadir lagi di sinetron yang sama. Seperti apakah alur cerita sinetron yang dibintangi Natasha Wilona dan Stephen William? Marilah kita tunggu kabar selanjutnya.